Oke, semuanya, jadi kali ini kita bakal gacha di Naruto Online. Kan kemarin kita baru review, jadi kali ini kita bakal gacha di sini. Oke, kita cek ninja-ninja yang sudah kita dapatkan ya. Ini dari login kedua, saya sudah dapat nih, si Choji. Dan di sini kita sudah siapkan tiket buat gacha di hari kedua. Recruit sudah kebuka, nah ini ada 30 tiket dan satu scroll merah. Jadi kita bakal gacha cekidor ya. 30 tiket ini bisa dapat apa aja di sini? Semoga saja bisa dapat yang mantap betul ya, semoga aja nih. Kita coba nih teori gacha 30 scroll. Tambah 1 scroll merah, 30 scroll kuning. Oke, kita yang gratisan dulu. Teori gratisan di sini. Aduh, ente. Di sini kita ada dapat 1 bakpao dan shield treasure. Ini shield treasure berarti yang lebih OP ya. Kalau bone treasure ini yang biasa. Oke, nah kita yang OP ada 30 nih. Nah, ada 30. 19/20. Oh, kayaknya ini nggak bisa ya gacha 10. Kalau ini bisa. Ini kayaknya disuruh satu-satu deh. Oh, nggak bisa ini satu-satu. Ya udah ya. Kita langsung saja gacha scroll ini satu-satu. Nggak bisa langsung 10 ternyata. Waduh. Itu dia ya, nggak ada karakter kayaknya. Oh, nah, ini dia. Dapat Gui, hasil lumayan loh. Gui, gaskan. Oke, kita akhirnya dapat Gui yang pertama. Oke, lanjut ya, kita bakal abisin aja dah 30. Oke, lanjut. Dapat Gui, ini susahnya sih kalau magacanya langsung ninja semua kan kemungkinan dapatnya banyak tuh mungkin. Karena ada campuran item-item kayak gini, itulah yang bikin dapatnya bisa random. Oke, 23. 22 tadi kita. Nah, gratis kalau ada aura kayak gitu. Ninja isinya. Oke, Kinemaru. Berarti sudah dapat Gui dan juga Kinemaru. Berarti sudah ada efek ya, ada efek ke masing-masing. Kalau ada ninja, nah, kalau power increase berarti itu pasti ninja. Tidak. Nah, ini nih. Kalau saya sih lebih suka Idan nih daripada Kinemaru tadi. Yang pasti bintangnya juga lebih tinggi sih dan Akatsuki. Oke, gaskan lagi. Berarti bisa sih kita skip-skip aja misalnya kayak gak ada yang increase itu berarti bukan ninja. Gak ada. Nah, ini ninja. Apalagi auranya masih rata-rata. Wah! Itachi Uchiha. Wap. Ini dia nih, akhirnya harum lagi. Ntar ya, ter. Kita pasin sampai 10 nih. Jadi kita coba cek sampai 10. Itachi loh dapat loh. Ini dia yang keren, Itachi Uchiha. Ninja lagi siapa nih? Boom. Dari darah. Ada draw 10. Ada nih draw 10 muncul dah. Asuh, kita udah dapat 3 Akatsuki. Idan, Itachi. Waduh, kita gacha 10 dah, cobain. Coba saya penasaran nih, draw 10 gimana? Oke, okay, draw 10. Boom. Gabuja. Padahal tadi saya mau nyimpan 10 gak jadi ada draw 10. Nah, gak apa-apa dah, kita habisin aja. Turun pertama kita ngabisin ya. Wah, Kendrawaten udah muncul. Kira saya tadi cuma satu doang. Berarti kita bisa tahu ya kalau Hoki itu sesi gacha satu-satu. Tadi gacha 10 dapatnya satu doang. Portkit itu berarti gachanya langsung satu-satu aja. Oke, kita akhirnya bisa atur. Ini main karakternya enggak. Itachi Uchiha. Junbi ga totonotta. Wih, keren kuy. Itachi. Asih Itachi loh. Keren. Itachi Uchiha. Lanjut ya, kita bakal pakai Hidan. Ini Hidan ya, mantul betul. Deidara, asih wey. Oh, gak bisa ya? Sini berarti. Oh, 4 aja untuk saat ini. Ini in battle 4-4. Berarti Deidara kita tinggal dulu ya, Hidannya kita pakai nih. Hidan ini elemennya apa? Kita cek dulu. Kalau Hidan ini elemennya api. Wah, jangan dia sekira beda-beda gitu. Tapi kita udah ada batu sih di depan. Yaudah, Hidan aja deh. Deidara nanti aja kita tinggal. Tapi Deidara itu kombonya kan Kisame. Ya, gak apa-apa.
Oke, kita pasang gini aja. Eh, kita karakter power up-nya belum nih. Kita power up dulu. Ryan, ini Itachi nih. Power up dulu, power up. Naruto. Mantap, Hidan power up. Nih, power up. Oke, Dara. Oke, kita power up ya. Gui, gak usah lah. Skip dulu kita, Gui. Dan juga yang saya mau cek ke gacha, emang ada Itachi ya di sini. Ini adanya Dedara satu. Eh, nggak ada loh. Oh, jadi di sini itu belum tentu dapatnya ini. Hati saya aja dapat Jiraiya loh, dapat Jiraiya, dapat Dedara, dapat Dedara, dapat Itachi. Berarti bukan berarti itu dapatnya di sini ya, bisa juga di lain. Gak mesti yang di sini. Wah, sudah dapat Itachi, kita gimana ya, kita coba deh. Hasil loh, harum kali loh gajahnya. Jarang-jarang, kadang kan mau masam tuh. Kita langsung aja ya, kita bakal coba gas kan. Ini masih bintang 2 kita. Nanti aja lah bintang 2 gak apa-apa. Oke, ini lawan 3 bujangan. Oke, pas sekali. Autonya jangan. Oke lah, kita pakai Itachi dulu nih, saya penasaran segera gimana. Ada efek mata gitu nih. Oke, ini dia. Wah, itu grafiknya juga luar nara sih. Oke, Hidan ya. Saya penasaran nih, Hidan rata-rata sih kan Hidannya itu persembahan. Dia bakal menggunakan target sini. The power of Hashirama. Oke, lagi kan? Oke, saatnya. Aduh, belum. Nah, lagi dulu. Ini lagi isi cakra dulu ya. Kita bisa gila sih. Oke, dan ayo, ini dan skill. Oke, lanjut dulu. Ini seharusnya si Hidan bisa ditolak. Oke, ini Hidan saatnya turun tangan. Welcome Hidan. Ah, buru koit. Gak sempet Hidan turun tangan. Keburu koin. Hidan gagal ya turun tangan. Hidan. Oke, kita lihat lepuk kali ini. Yang ready-ready ini, preparing ready. Select talent apa nih? Oh, ini skill-skillnya ya. Fighting sword, chidori. Oke, coba ya. Kalau untuk Hidan dia kayak ada CD-nya ya. Kokodat! Boom. Osoi. Osoi. Wah, si Kakashi keren. Karena Kakashi kan di story mainnya. Oke, ini saat Hidan. Ayo Hidan. Saya penasaran Hidan kasih skill ya. Tempat gak keluar Hidan? Keburu. Kenapa ya jadi Hashirama? Ini Hidan nih. Shiji Hyouken. Si kan saya sudah nebak sih skill Hidan bakal itu. Ternyata beneran kan. Single target yang sangat satu. Power of Hidan. Oke, nanti kita nanti bisa dapat Madara ya nih. Dari ketujuh. Jadi ya, kita bakal push-push aja dulu. Kita ikutin aja story misinya dulu jalannya gimana nih. Oke, Lucky Runes. Gacha juga udah kita habisin. Nanti kita simpan lagi ya. Pas banyak nanti baru kita gacha biar seru.
aduh saya pakai gold ya tadi kepencet-pencet nikelnya gratis loh. Nah kita saya mau ambil story dulu nih buat bintang 3-in. Kacau loh bintang 2 masih. Oke jadi videonya sampai sini saja. Terima kasih yang sudah menonton sampai akhir. Sampai.